kebakaran yang beralamatkan di Jalan Utama Yosudarso RT 12, Kelurahan Selumit Pantai. Ya, kami mendapatkan informasi kejadian kebakaran ini dari saksi, yaitu Ibu Farida Susanti, yang mana dalam informasinya bahwa api itu atau kebakaran itu sudah mulai membesar, itu sekitar pukul 09.10 menit dari rumah pakan Padang Mak Enek. Nah ini ya, yang disewa oleh saudara Ferry dan pemiliknya adalah Haji Sarah. Nah, selanjutnya, kami sebenarnya juga baru mengetahui, ya, baru mengetahui informasi kejadian kebakaran ini pada pukul 09.20, artinya 10 menit sejak kebakaran ini sudah terjadi. Dan kami melihat ketika kami melaksanakan respon tim melalui petugas kami yang ada di sektor barat, kurang lebih butuh waktu sekitar 5 menit, tampaknya api yang ada di rumah makan Padang ini sudah begitu besar. Dan api sudah merambat ke kanan, sisi kanan maupun ke sisi kiri. Nah, ke sisi kiri. Itu korban itu mengalami terbakar bagian mananya, Mbak? Cewek cowok, Mbak? Laki-laki. Kalau dari informasi yang didapat, bagaimana kronologi terbakarnya itu, Mbak? Itu kronologi yang kami dapat sih tadi informasi dari terdengar suara ledakan dari tempat memakannya, yaitu memakan Padang. Berarti yang korban ini dari yang rumah makan Padang itu ya? Salah satu karyawan di situ ya? Iya. Itu barang nggak sih, Pak, kakinya itu? Untuk kondisinya bisa dibilang rata-rata rumah yang barang. Itu perempuan atau laki-laki, Pak? Laki-laki. Laki-laki yang pemilik, pemilik atau pekerja dari? Pekerja dari. Tapi masih sadarkan diri, Pak, ya? Masih sadarkan diri. Dan itu pukul berapa kejadiannya, Pak? Nah, termasuk juga mungkin kalau apa ada menyalakan lilin atau lampu teplok ini betul-betul diperhatikan dengan baik sebelum keluar rumah. Nah, termasuk juga mungkin sebelum memulai katakanlah beraktivitas untuk memasak, dicek dulu kalau ada bau-bau, kalau pakai gas ada bau-bau yang tidak ini ya, itu harus dicek benar-benar karena biasanya sumber dari situ. Ada kebocoran gas dan begitu dinyalakan kompornya ya terjadi sambar mati dan terjadi ledakan gitu, seperti itu. Ini yaitu imbauan gitu seperti itu, karena ini sangat tergantung dari masyarakat sendiri ya. Kalau yang persoalan kehati-hatian, persoalan dan sebagainya sangat individual sekali ya.